Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pes. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Dan kita meneruskan perjuangan kita dalam bulan Ramadan ni untuk berlapar, berdahaga, menjalankan amal ibadah kita. Alright, dan kita juga bersabar dalam banyak perkara yang kita lakukan. Meneruskan ini adalah satu yang baik, alright. Dan hari ini Abang-Abu nak juga ambil kesempatan untuk kita memperbanyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita satu kehidupan yang begitu tenang. Kita ada makan, kita ada tempat tinggal, kita boleh tidur, kita boleh bangun pagi, kita ada kemudahan untuk bersolat, kita ada kemudahan untuk beribadah, melakukan kebaikan. Banyak benda yang telah Allah bagi kita nikmat. Jadi masa ni kita nak menanamkan kesyukuran yang luar biasa dalam ni dengan mengingatkan diri kita dan juga kita ingat pada orang-orang yang teruk, yang tidak mendapat nikmat yang kita dapat ni. Ada saudara kita yang tidak mendapat makanan pada ketika ini. Untuk bersahur tak ada makan, untuk nak berbuka tak ada makan, sepanjang hari mereka tak ada makanan. Alright, dan ada juga yang tak ada tempat tinggal untuk tidur dengan betul. Tak ada bantal, tak ada tilam, mereka tidur di tepi jalan. Allahu Akbar. Betapa Allah bagi kita satu nikmat yang luar biasa. Jadi kita fikirkan, kita memberikan sedikit fikiran kepada mereka. Kita hidup dalam keadaan yang aman, tenteram, di mana mereka telah diceroboh, diberi pelbagai dugaan. Tak tenteram, dalam keadaan takut sentiasa. Jadi kita bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi pada kita dan ambil sedikit masa ni untuk kita mendoakan mereka-mereka yang tidak mendapat apa yang kita dapat ni. Kita ambil sedikit masa untuk mendoakan saudara mara kita, saudara-saudara Islam kita di sana yang menghadapi pelbagai dugaan dan cabaran. Jadi itulah yang Abang Abu nak minta kita sedikit masa kita untuk kita fikirkan sejenak, untuk kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan doa kita ni Allah kabulkan dan mereka juga diberikan rahmat dan barakah atas diri mereka dan juga diberikan kesabaran dalam menempuhi segala ujian dan dugaan yang telah Allah berikan ke atas mereka. Alright, jadi itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan yang best. Kita jumpa lagi esok. Itu dia.